Kalau tadi disebutkan fatarul mujrimin, orang-orang mujrim, itu kan di ayat Al-Quran biasanya orang-orang kafir. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin? Apakah sama? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Karena kaum muslimin juga apakah melakukan apa, melihat hal yang sama? Ya. Melihat yang sama, yang kecil-kecil juga dihisab. Ya. Termasuk Ustaz yang melihat aurat. Ya, akan dihisab dari adab. Kan banyak dosa-dosa kecil. Kalau muslimin gimana? Bukankah di sana ada amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil? Misalnya kita mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, ya seperti yang disebutkan, belum lagi wudu atau umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ini kan fungsi sholat lima waktu, antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Jadi antara sholat lima waktu itu, ya, antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu disebutkan di sini apa? Mukaffiratun ma bainahunna, dapat melebur dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Dosa apa itu? Dosa-dosa kecil boleh dilebur. Dengan syarat apa? Idza ijtanaba al-kaba'ir, kalau dia menjauhi dosa-dosa, dosa-dosa besar. Begitu juga dengan umrah, begitu juga dengan haji. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma? Makanya kalau sudah pernah umrah, jangan merasa cukup. Sudah, yang penting sekali sudah pernah. Ada kesempatan loh untuk umrah lagi, kamu diberikan kesehatan, lapangan rezeki. Umrah lagi kalau ada kesempatan. Begitu juga dengan haji. Karena di sini Nabi mengatakan dari umrah-umrah berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Jadi kalau untuk umrah Ramadan tahun lalu, yaitu saat itu melakukan amanah-amanah yang di situ ada kesalahan, dosa-dosa, terus untuk umrah lagi di tahun berikutnya, maka umrah di tahun berikutnya ini menghapus yang terjadi tadi di antara dua umrah tersebut. Begitu. Ya. Nah, ini gimana ini ayat dan hadis? Ya. Nah, apakah yang dimaksud fatarul mujrimin itu khusus orang-orang kafir ataukah termasuk orang-orang muslimin yang terjerumus ke dalam dosa? Ya, dosa-dosa. Nah, Allah alam, ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya apa? Orang-orang muslim yang melakukan dosa-dosa kecil itu kalau dia melakukan amalan-amalan tadi, menjaga sholat lima waktu, kemudian dia juga menghadiri sholat Jumat, banyak amalan-amalan sholat yang dia kerjakan, termasuk juga umrah, itu akan menghapus dosa-dosa kecil mereka. Jadi dosa-dosa kecilnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nanti di hari kiamat tetap ditampak oleh Allah. Ya, tetap dia lihat juga dosa-dosa kecil yang dia pernah lakukan itu. Ya. Walaupun sudah diampuni, ya, Allah akan tetap menampakkannya untuk menunjukkan rahmat dan karunia kepadanya. Ya. Jelas itu bedanya. Kalau orang-orang mujrimin ketakutan karena tahu akan akibatnya, sedangkan orang-orang muslimin yang melakukan dosa tetap melihat dosa-dosanya, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa hikmahnya? Kalau ternyata melihat juga itu menunjukkan rahmat Allah, luasnya pengampunannya. Allah lebih senang memaafkan daripada menyiksa. Begitu. Kemudian di ayat ini, la yudhallu saghiratan wa la kabirah illa ahsaha. Apa hikmahnya disebutkan dosa kecil dulu baru kemudian dosa besar? Kan di sini dikatakan manusia itu heran dengan isi buku amalannya. Buku
apa yang ikut, semuanya tertulis, yang kecil maupun yang besar. Nah, apa hikmah disebutkan penyebutan dosa kecil baru kemudian dosa besar? Ada tiga hikmahnya. Yang pertama adalah mereka menyangka waktu di dunia bahwa yang tercatat itu hanya dosa-dosa besar saja. Dia kira yang akan dilihat dosa-dosa besar saja. Buktinya waktu di dunia dia sering meremehkan dosa-dosa kecil. Kaget di hari itu dia. Jadi hikmahnya adalah itu, membuat mereka kaget. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil juga ditampakkan. Iya. Yang mereka tidak duga kalau dosa-dosa kecil akan diperlihatkan di hari kiamat. Yang kedua, kalau dosa kecil saja tercatat, apalagi dosa yang besar. Makanya disebutkan yang kecil dulu. Kalau yang kecil saja tercatat, apalagi yang besar. Terus hikmah yang ketiga, yang menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam dosa besar itu karena meremehkan dosa kecil biasanya. Misalnya zina. Orang berzina kan tidak langsung ke dalam perbuatan zina yang melakukan hubungan di luar nikah. Tapi diawali dengan apa? Pandangan mata. Ya, sentuhan. Ya, apalagi disebut pacaran, dapat sekarang, alhamdulillah. Jadi diawali dengan dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu adalah sebagai anak tangga yang mengantarkan dia kepada perbuatan dosa, dosa besar. Nah, hadza shiratun mustaqim.